Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Arida Septiawan. Oke teman-teman, pada di video kali ini gue akan nge-share GTA kembali. Dan GTA kali ini adalah GTA buatan saya sendiri teman-teman. Dan tidak boleh asal Reddit atau reshare. Dan harus meminta izin kepada saya terlebih dahulu. Oke, maaf teman-teman belum bisa upload video karena saya fokus sama ujian nasional dan berbagai aktivitas lainnya teman-teman. Dan akan saya buat jarang-jarang teman-teman, gak sering seperti biasanya. Oke, tidak lama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke review gamenya teman-teman dan lihat-lihat modnya. Oke, langsung saja.
without a fear. Tell me I know that you really care, cause any obstacle come you well prepare. And no mama you never said tear, cause you have to set things year after year. And if you love beyond compare, you find this school fee and they was fair. My really pops disappear in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, heavily you know, so you're not stop, no time, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love. Nah teman-teman, kalian sudah melihat review game kita yang tadi, dan sekarang adalah tutorial cara pemasangannya. Sebelumnya kita sudah membahas tutorial cara pemasangan game kita nya, dan saya bahas lagi teman-teman. Pertama-tama kalian download terlebih dahulu CPUZ di aplikasi Play Store teman-teman. Setelah mendownload, langsung saja kita buka teman-teman untuk mengecek GPU kalian. Dan GPU ini adalah GPU Adreno TM616 teman-teman. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke Z-Archiver. Kalau kalian download di folder di Opera Mini atau Google Chrome, foldernya akan ada di folder download teman-teman. Kalau kalian download di PC Browser, foldernya akan ada di UC Download, dan linknya sudah saya cantumin di deskripsi. Oke, seperti ini tampilannya. Langsung saja kita pasang aplikasinya terlebih dahulu. Kita pilih ekstrak di sini. Kita tunggu. Lalu kita pilih buka dan pilih install teman-teman. Sesudah install, jangan dibuka terlebih dahulu teman-teman. Nanti bakalan force close. Langsung saja kita ekstrak file kita aja teman-teman. Kita pilih ekstrak di sini. Dan kita masukkan passwordnya besar semua, huruf-hurufnya besar semua. Nah ini adalah passwordnya, subscribe Aditya Setiawan. Oke, lalu kita pilih oke. Kita tunggu terlebih dahulu, dan kita ini menggunakan sistem rename teman-teman. Jadi kalian kalau GPU-nya Adreno, kalian nggak perlu rename lagi, tinggal mainin aja. Dan kalau kalian GPU-nya Mali atau Power VR, kalian tinggal rename teman. Banyak tutorial di YouTube untuk merename GPU GTI. Oke teman, kalau sudah langsung saja kita pilih ketekan lama yang sudah diekstrak tadi, dan kita pilih potong. Kita pilih, kita masukkan ke Android data lalu paste di sini. Oke, kalau sudah selesai GTA-nya sudah bisa dimainin. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam game GTA-nya. Langsung saja kita pilih offline. Dan tampilannya kan seperti ini teman-teman. Pilih start game lalu pilih load game. Kalau saya sih pilih load game aja, new game juga bisa. Oke, dan tampilannya akan seperti ini.
suara efek kawan berjalan teman. Kita coba-coba mendaftar lebih dahulu. Sudah pasang Oke teman-teman, segitu saja video dari gue dan sampai jumpa kembali teman. Oke, saya ingetin kembali karena saya nggak akan bikin video lagi dan jarang sekali bikin video tapi jarang sekali teman, karena saya harus fokus ke ujian nasional. Doain bisa lancar semuanya dan bisa bikin upload videonya sering-sering teman. Oke. Oke, segitu saja video dari gue dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share ke teman-teman kalian agar mengetahui video ini.